Tuh Tendun. Alright. Hari ini kakak Damai pegang bas. Kakak, oh kakak Dudi lagi ini ya, cek darah ya. Oh gitu, strateginya Damai gitu. Oh iya iya. Dia gak mau di PHK. Iya. Om dia, Dudi yang digeser. Iya. Loh, Om Dudi pimpronya gak jadi digeser. Iya makanya itu. Kakak Erik, itu siapa itu gitaris? Waduh, ini lebih ganteng dari kakak Torang nih kayaknya nih. Ernest Prakasa. Gokil. Gitarisnya Ernest Prakasa. Coba disorot dulu. Ah, itu dia. Ernest nama siapa, Bung? Adri, gitarisnya. Andri. Main dulu sedikit lah buat kasih, komentar. Kita kedatangan bidadari yang baru pertama kali diutus ke dari Kayangan ke yeah, The Comment. Betul sekali. Ini dia Amanda Manopo. Bung Erik. Maju dulu. Erik, sikat Rik. Jadi yang anak muda-muda kan? Muda dengan muda. Yeah. Wih, gila. Yeah, alright. Silakan. Hey. Bagaimana? Keren. Oh, keren. Keren. Romantis gitu ya. Oh, ganteng gak? Biasa. Masih biasa aja sih. Oh, masih biasa Bung, aja masih sih. Biasa, Bung. Kasih dia lupa nama, Bung. Maju, Bung. Kamu tahu gak bedanya kamu sama ikan? Kalau ikan monyong. Enggak, kan gak semua ikan monyong. Kalau ikan tuh gak bisa hidup tanpa air. Kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aduh. Tapi biasanya saya menyanyikan sebuah lagu untuk sebuah wanita. Hari ini tidak. Seorang, maaf. Saya mengirimkan kamu seseorang lebih ganteng. Silakan langsung maju. Ini namanya Damai Fight Back ya. Oke. Oke, Amanda apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Ceria sekali sih kamu ini. Iya dong. Tas lu dong. Aku malu. Tetapi Amanda, apa hal yang paling pertama terlintas ketika kamu mendengar hari Senin? Nah. Kalau hari Senin itu males upacara. Benar. Upacara. Males mandi. Aku sih emang jarang mandi sih. Males upacara. Hari ini mah udah mandi? Karena pengen ketemu kalian jadi aku mandi. Oh, baru pada kita aja belum mandi. Cibet. Tapi kita sudah melakukan polling nih komentar tentang hal-hal apa yang paling dibenci di hari Senin. Dan ini hasilnya. Yang pertama itu mandi pagi. Mandi pagi. Macet. Upacara. Dan juga kembali ke rutinitas. Itu nomor 4 gitu. Jadi kita akan memberikan, karena itu adalah yang dibenci, kita akan memberikan pandangan positif untuk hari Senin. Baiklah, yang pertama inilah yang harus kamu lakukan. Oh.
supaya nggak males mandi, nyanyi pagi. Kamu suka nyanyi di kamar mandi? Suka, tapi suaranya nggak bagus nih. Coba dong, coba dong. Coba dong. Dikit. Tidak. Bisa. Selena Gomez. Apa ya? Apa? Apa? Ayo. Apa, ayo. Mantan terindah. Ayo, boleh. Mantan terindah. Depannya kayak gimana? Pemeran utama. Itu pemeran utama. Oh, iya. Kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini. Meski hatiku. Nah. Oh, tunggu. Memilihmu ya. Malas. Yuk lanjut. Malas. Malas. Bagus suara kamu loh. Makasih. Bukan kamu. Yang ini. Kalau Ale udah terjamin, Bung. Ale nyanyi tiap malam. Boleh kita lanjut aja. Oh iya, boleh. Selain nyanyi di kamar mandi, kamu juga bisa seperti yang berikut ini. Bersyukur lah gitu ya. Sembungi sapa sembungi adus e. Pak kowe iki bengi. Bengi ra adus e. Usak sampe. Nah. Kayak film Dono ya? Iya. Kayak film Dono. Kayak pribadi, mana apa? Iya. Itu tadi ditempelin rusak, jadi teman-temannya nggak bisa nyerobot masuk gitu. Oh gitu. Aman, kamu nggak ngerti ya? Enggak. Ikhlasin aja. Ya. Iya. Oke. Tetapi yang namanya hari Senin itu harus diambil positifnya. Betul. Iya kan? Walaupun macet, memang macet tuh malesin. Hah. Tapi ya, kita lihat yang satu ini. Ini kayaknya macetnya bukan di Indonesia, bro. Benar. Di Los Angeles. Ya ampun. Yos, gokil. Nah itu gak kebeset-beset itu mobil. Lala. Itu niat banget. Ya orang minggir lah ya, itu mobilnya Mercy. Dia ngikut. Gak bisa lah. Gak bisa, mobilnya terlalu bagus. Iya. Itu dia. Udah gitu dong. Ikhlasin aja makanya. Yeah. Acara ini memang begini, baru pertama kali kemarin. Banyak yang nyesel kok. Kayaknya akan jadi terakhir kali kamu kesini. Iya. Gak mau, kan aku kangen lihat kalian lagi nanti. Oh, ya apa sih, Pak. Halo, kita apa kakak Dame yang tadi main bas? Enggak sih, kalian semua. Oh, itu beda. Enggak deh, gak kebohong. Tadi acting. Wah. Kamehameha. Kita lanjutkan. Buat sebagian orang itu hal yang biasa yang namanya macet ya. Bahkan tidak hanya terjadi di hari Senin. Tapi kalau dalam posisi orang seperti ini, seperti apa? Macet ini, karena bebek lewat. Buset, dia rame banget. Ini lagi ada komite bebek nasional apa gimana nih? Oh di depan tuh ada semacam sogo-jogo khusus bebek itu loh. Oh iya. Apalagi yang bikin malas? Tadi kamu bilang apa kalau zaman waktu masih sekolah? Upacara. Kenapa malas upacara? Karena panas, terus kayak gini tuh kayak pegel gitu. Terus nah akhirnya, kan tiap ya kan jam begini. Iya, masa 2 iya, jam berapa begini? Detik aja kayak 2 tuh akhirnya pakai bahu temen terus kayak gini. Coba praktekin. Ih, pengen banget deh. Mama, Mona. Gagal. Kita lihat upacara yang satu ini. Buset. Rame amat itu pesertanya. Lah, yang itu gak mau kepanasan tuh. Lah, kok gitu? Ini pemimpin upacaranya nih. Iya, diboncengin. Ya elah. Manja amat. Oh, orang kaya di desanya orang kaya, Pak. Oh gitu. Oh, diturunnya mau kita ngunjukin di situ. Dan tuh seragamnya bebas amat ya? Merah kuning hijau. Iya, bener. Warna-warni. Wah, supaya dapat esensinya, iya, kita ulang sekali lagi. Ya. Kita udah cari tahu apa maksudnya. Nona Amanda juga bingung kan? Iya, coba ya. Kita cari tahu ya. Nona ya cantik ya. Oke, kita lihat. Jadi kita lihat ya, apa ini? Jo motor, gokil. Itu banyak kempes deh. Motor trondol lagi. Banyak kempes.
Enggak deh. Ini bekas tarik-tarik ini Kemayoran tuh. Oh iya, yang di Puri Beta. Ya, gila. Anak Ciledug, anak Ciledug. Apa ini ya? Oke ya. Dia pingsan. Enggak. Oke, ini buat... Oh, didorong. Oh, ceritanya mau lencang kanan, gerak ya? Oh, lencang. Oke, okay, tapi kan pas lencang kanan kan agak-agak ganjil. Coba kita ulang gitu. Sekali. Aduh, jangan pingsan ke belakang. Oh, iya, jangan. Oke. Oke, menurut komentar, hal yang keempat yang paling bikin malas adalah kembali ke runit rutubititu. Hei, Bapak ngomong jorok. Rutinitas. Rutinitas. Iya, seperti yang satu ini. Ya, yang bisa jawab pertanyaan Bapak, boleh istirahat duluan. Kapan Perang Dunia Kedua terjadi? 1931. Salah. 1932. Salah. Setelah Perang Dunia Pertama. Betul. Itu betul, Pak. Benar juga. Berapa? Sekarang coba sekarang kita tanya dia. Kita tanya nih ya. Kalau kita tes ya, kamu kan Amanda. Ada kuda. Nah, kepalanya menghadap ke utara. Nah, kasih tahu, Pak. Ekornya menghadap ke mana? Utara mana? Utara. 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 Ini utara misalnya. Kepalanya menghadap utara. Ekornya menghadap mana? Ke belakang. Salah. Apa itu? Utara mana, Pak? Selatan. Enggak tahu utara selatan mana. Wah. Utara selatan. Nih, gini. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Nah, utara lawannya selatan. Kalau kuda ngadep utara, buntutnya ngadep mana? Selatan. Salah. Ngadep bawah. Ngadep bawah. Kan rambutnya lemes gitu. Sekarang aku tanya, kamu pernah ke luar negeri? Pernah. Kemana? Bangkok. Jarak antara studio ini ke Bangkok sama dengan? 3 jam lebih. Enggak. Jaraknya? Mm-mm. Dari studio ini ke Bangkok? Coba kamu hitung. Sama dengan Bangkok ke studio ini. Keren. Itu maksudnya apa? Wah. Enggak, aku yang salah. Kamu enggak salah. Kamu kita cuma manusia bodoh. Kita cuma manusia bodoh, enggak ada yang salah. Okay. Boleh kita lanjut? Kita lihat lagi. Baru juga dulu belajar lagi. Dulu belajarnya apa ya? Gimana waktu ini? Tapi lah, presiden Indonesia yang pertama berarti ini kan? Ini Pak Agus kan? Oh, berarti ini pensil. Mana sih? Oh, stres itu satu. Stresnya semua stress. Kebalik-balik dia. Oh iya. Iya. Emang segitu stresnya kalau sekolah? Ya mungkin. Mungkin. Makanya mendingan? Homeschooling. Oh. Enggak, yang lebih tepatnya mendingan cari duit. Wow, luar biasa. Ciledug crew, yuk. Prinsip, Ciledug. Prinsip, itu dia. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan masih bersama dengan wanita cantik ini. Tapi ada ini dong, Pak. Positif negatifnya hari Senin, silakan Bapak. Wah, gila men. Gue udah mau closing, lo lempar. Disuruh mau closing. Oh, iya. Silakan Mas Danang. Oke, silakan Amanda. Positifnya adalah? Positifnya. Bersyukurlah iya. Bahwa kita masih bisa ketemu hari Senin. Karena? Karena? Kalau nggak ketemu hari Senin, kamu nggak akan menuju hari Minggu. Betul. Nah, itu bersyukur lah bahwa kita masih bisa bernapas di hari Senin itu. Wah, luar biasa. Karena kalau nggak ada hari Senin, kita udah mati kan? Betul. Kalau nggak ketemu hari Senin, kita udah nggak ada di dunia ini. Benar. Jadi alhamdulillah. Itu dia. Syukuri saja ya. Luar biasa kan? Oh, bisa. Oi! Kita ketemu di segmen selanjutnya. The Comment! Waduh, cakep juga. Oh, ibu. Hai. Lepasin aja kali sis. Udah mendarah daging. Iya, lepasin aja kan dalam darah.